Ya,
kalau misalnya di mata orang-orang yang mendengar apa berada di skena tersebut itu adalah budaya kok, bahkan skena-skena kecil yang ada di kantong-kantong yang katanya side stream itu juga budaya pop di luar itu. Kalau misalnya ngomongin kita dalam konteks musik tadi ya, mungkin atau musik film atau apapun yang kita kenal sebagai budaya selama ini, tapi apapun yang bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, even itu tidak sesuatu yang bisa kita dengarkan di kuping atau dilihat di galeri, itu juga menjadi bagian dari budaya pop. Kalau kawan-kawan terbiasa dengan posisi biner gitu ya, AB gitu ya, kalau pop itu lawannya bukan underground, bukan, underground itu bagian dari budaya populer. Iya. Tapi budaya pop itu bisa dibilang mungkin bukan berseberangan, tapi juga ada dia antitesa dari budaya tradisional kayak gitu. Tapi juga budaya tradisional juga pada akhirnya juga ya tahu sendiri belakangan juga dia bagian dari budaya pop juga mungkin itu asimilasinya. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa ngomongin nanti kalau definisi budaya popnya gitu ya, ada yang lebih pakar mungkin. Itu dulu kali ya budaya pop. Kalau ngomongin ke relasi ke Albert Camus-nya deh, bahwa Albert Camus kita tahu sendiri bahwa dia ngomongin soal absurditas, existentialism, freedom, humanity, dan juga pemberontakan diri gitu dari seorang pemikiran Albert Camus itu, dia juga menuangkannya lewat karya gitu, sama seperti dua orang bisa mencari ini juga. Tadi saya bilang praktisi gitu dalam seni, bisa dibilang seperti itu kan. Kalau Albert Camus dia lewat novel, tulisan dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ini sih yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya hal-hal yang mengandung prinsip dan nilai-nilai kebebasan itu menginspirasi sebuah produk budaya gitu menurut dua orang asik ini di sebelah saya. Bagaimana sebenarnya produk budaya memiliki atau memiliki inspirasi dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari hal yang mungkin bisa dibilang filosofis lah kayak gitu. Lu duluan nih. Mungkin bisa disederhanakan lagi pertanyaannya. Gimana? Soalnya Ucok gak ngerti dari mana. Oh gitu, jadi nih, gini deh, kan kalian buat karya. Pasti kan karya itu terinspirasi dari sesuatu kan. Nah, tapi yang menjadi inspirasi ini adalah kayak seperti pemikiran-pemikiran filosofis gitu deh. Kayak yang tadi saya bilang, kayak absurditas, atau segala macam, humanity gitu. Bagaimana si proses itu bisa terjadi, kayak gitu-gitu. Apakah yang membuat kalian berdua kayak gila, gue harus bikin karya ya harus sesuai dengan itu gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi. Oke. Sebenarnya kalau ini sharing kan di sini, kita konteksnya seperti yang tadi kita buka di awal ya kan. Jadi dari sudut pandang pribadi aja, kalau saya sendiri dalam berkarya dan dalam berkesenian itu nggak pernah mau dibebani oleh tanggung jawab harus merujuk kepada satu nilai filosofi atau satu nilai moral atau apapun itu gitu. Sebab yang mengungkung sebuah karya adalah pada saat kita dibebani dengan pesan moral. Pesan moralnya apa gitu. Dan kalau misalnya kita udah ngomong pesan moral, kita berarti harus masuk ke dalam memilih kotak, karena ada beberapa kotak di sini, ini kotak moralitas A, versi B, versi C, sehingga pada saat saya memilih, oke, ini pesan moralnya apa, saya nanti harus memilih bagian dari kotak-kotak tersebut gitu. Tapi bahwa ada keterkaitan ya, mungkin ada pengaruh dari, kalau misalnya spesifiknya adalah tentang kamu, tentang pemikiran-pemikiran orang-orang tersebut yang masuk ke dalam karya, adalah karena pemikiran-pemikiran tersebut memang udah ada penerapannya di dalam masyarakat yang ada di sekitar saya, dan saya mengambil inspirasi dari masyarakat tersebut, dari penerapan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Secara sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita punya ism-ism yang udah diterapkan sama orang yang tidak mengerti apa ism-ism itu juga gitu kan. Gak misalnya
begini-begini-begini banget, berarti lo seorang anarkis ya gitu. Lo nanya itu ke orang yang sudah menerapkan itu sebelum dia tahu mengenai ism tersebut gitu. Nah itu jadi rujukan adalah jadi referensi pada saat itu sudah diterapkan di masyarakat, dan itu yang menjadi inspirasi buat saya untuk berkarya gitu. Bukan langsung dari gue baca kamus berarti gue harus, gue baca kamu berarti gue harus menerapkan kata-kata ini atau pemikiran ini di dalam karya-karya gue, bukan. Tapi dia sudah menerapkan sesuatu di dalam orang-orang yang di sekitar gue sudah terapkan, dan itulah yang menjadi inspirasi gue berikutnya gitu.